Assalamualaikum, hai guys, welcome to my YouTube channel. So, di video kali itu, aku main game Roblox Speedraw. Yeay, jadi di video kali ini, itu ya kita diminta untuk menggambar satu warna aja. Di video kali ini, warna yang aku tentuin itu warna pink ya guys. Nah, nanti jadinya kita ngegambar anggur itu warna pink. Good job. Oke, tapi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Ya ampun, kita terpaksa warna pink guys. Ya ampun, oke. Oke ya guys ya, di sini tema pertama kita diminta untuk menggambar sesuatu yang dingin. Kayaknya di sini aku bakal bikin kayak kristal aja kali ya. Kristal kan biasanya ada di cuaca dingin kan. Nah, kita bakal bikin kayak gini. Habis itu kayak gini. Kalau kita menang GG sih guys. Nah, kita gede aja kali ya. Nice. Oke, ini adalah kristal yang mendandakan daerah ini itu dingin ya. Ampun, 45 detik lagi dong. Oke, 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 kita iya dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi dan ya. Selesai guys. Wah, kira-kira kalian kasih bintang berapa nih guys untuk gambar pertama? Coba kalian komentar di bawah ya guys ya. Oh iya, betul di sini aku kayaknya bakalan kasih kayak bayangan kali ya. Nah, ini nih bagus nih. Nice one. Sini gimana nih? Oh ya gini. Aduh, ya ampun, kenapa melenyon? Nah, udah jadi guys, kristal atau menandakan dingin versi warna pink ya guys ya. Hah, kira-kira ini pada nilai berapa ya? Semoga aja. Ini kok kayak mirip permen kapas ya. Emang permen kapas dingin guys. Udah deh, aku kasih bintang 2 lah ya. Ini kayaknya permen kapasnya kecemplung air es deh guys, jadi warna biru. Tapi kan harusnya kalau kecemplung air es jadinya ya sama aja, leleh. Ini apa ini? Ini pegunungan warna biru. Bukannya gunung itu warnanya bukan biru ya? Apa karena itu gunungnya ketutupan sama es batu jadi warna biru? Astagfirullahaladzim. Ini apa pula? Ini apa guys, tolong. Nah ini guys maksudnya nih, aku ngegambar ini. Cuman ini kok rada kurang. Oke, selanjutnya gambar siapa nih guys? Nah ini nih guys, masterpiece. Ini harus menang sih. Ini harus menang sih. Oke, kira-kira pemenangnya siapa? 1, 2, 3. GG guys, ya ampun. Padahal kita ngegambarnya warna pink loh. Wah, GG Gaming guys, akhirnya kita menjadi first winner ya guys ya. Di ronde pertama, yeay GG Gaming. Good job. Oke guys, jadi kita masuk ke ronde kedua. Di ronde kedua kita diminta untuk menggambar gurita. Karena gurita kan warnanya merah ya. Jadi ya ampun, kita terpaksa gambarnya warna pink guys. Tidak. Bentar, aku takutnya salah gambar. Oke, gurita tuh kayak gini. Bentar, gurita itu ciri khasnya kan adanya di tentakelnya kan. Oke, bentar, bisa lah ya harusnya. Ini yang menandakan gurita nih guys. Guritanya ini kecemplung. Mungkin ini airnya terlimbah, terkotori oleh limbah-limbah manusia di atas ya guys ya. Nah, kita bikin buletan. Nah, wah, mirip banget sih ini kayak gurita nih guys. Oke, kita kasih aja titik-titiknya. Dah. Terus sekarang kita kasih jangan, ini ketebelan. Mungkin segini kali ya. Ngik. Oke, gini. Hap. Nah, guys. Ya ampun, guys, lihat deh. Gurita, aku sangat amat gurita bukan guys? Ya ampun, coba kalian komentar di bawah ini ratingnya bagi kalian berapa nih, guys? Oke, langsung aja kita ke penilaiannya, guys. Good job. Oke guys, langsung aja di sini kita masuk ke penilaiannya. Wow, GG guys, gurita aku muncul pertama. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Gurita enggak sih? Ini lebih ke cumi-cumi. Ya ampun. Ya udah, aku kasih bintang 2 deh. Udahlah ya, ini yang penting temennya gurita.
kita. Allahu Akbar, ini sangat amat menderita ya guys ya. Oke, wah, pemenangnya aku lagi guys ya, GG Gaming. Ya ampun, ini yang kosong kenapa bisa menang ya? Aku bingung sumpah. Oke guys, langsung aja di next gambar. Ini kita bakal gambar apa? Present guys, atau hadiah atau gift ya guys ya. Ya ampun, aku sebenarnya lebih nggak bisa gambar hadiah sih. Kayaknya aku bakal bikin kotak aja deh. Oke, kita bikin kotak ya. Orang-orang kayaknya gambarnya juga rada ngaco. Jadi di sini aku gambarnya asal-asalan aja lah ya. Eh bentar, ini warna pink atau warna ungu nih guys? Aku takut salah warna. Sumpah aku tuh orangnya kebiasaan kayak sering ketuker-tuker antara warna pink sama warna ungu guys. Oke, kita warnain terus. Oke, nice one. Nice one. Oke guys, langsung aja kita ke penilaiannya ya guys ya. Let's go. Good job. Oke guys, langsung aja sekarang kita masuk ke dalam penilaiannya. Wow, keren banget. Aku kasih bintang 4. Ini keren guys hadiahnya. Ini hadiah sih, cuman kurang. Ya udah aku kasih bintang 2. Yang penting ini udah berbentuk hadiah ya guys ya. Good job. Oh my god, keren banget. Tapi kayak lebih bagus yang pertama, jadi aku kasih bintang 3 ya guys ya. Ini juga udah keren banget soalnya ada kayak percikan-percikan artistik kayak gitu guys. Wow. Ini simple tapi bagus. Oke, aku kasih bintang 3 karena ini simple ya. Oke, jadi pemenangnya adalah GG Gaming guys, dan aku gak menang. Ya ampun, GG banget. Oke guys, langsung aja kita ke next draw ya guys ya. Wah, temanya tikus. Ya udah, aduh tikus mah gawat sih guys kalau warna pink. Ini tikus kalau warna pink gimana ya guys? Oke gini, oke siap. Habis itu kita bikin badannya. Sumpah guys, ini udah mirip kayak Piggy guys, bukan kayak tikus, ya ampun. Oke guys, jadi ya di penilaian pertama ini langsung muncul gambar aku. Ya ampun, itu kasian banget tikusnya kecemplung cat. Ini mirip tikus sih, cuman ini rada mirip anu ya guys ya. Aku kasih bintang 3 deh. Oke, ini di next gambar. Wih, ini bagus sih, cuman kayak kurang kaki doang. Boleh lah, aku kasih bintang 3 ya guys ya. Good job. Oke, apakah aku menang? Tidak guys, aku tidak menang lagi ya. Soalnya tikus yang aku gambar hehe rada kecemplung got. Got ya, got cat guys, ya ampun. Oke guys, langsung aja ini gambar terakhir ya guys ya. Waduh, temanya Halloween, ya ampun. Tapi di sini aku mau ngegambar YouTuber favorit aja deh. Aku bakal ngegambar Kak Momon ya guys ya. Tumpil ini kayak aneh. Aneh banget. Maaf Kak, ya ampun. Iya. Nah gitu guys, kita kayak bikin apa ya, kayak pisau-pisau itu guys ya, tajam tuh guys yang ada di Halloween. Nah mungkin gini aja. Aduh. Oke guys, jadi di penilaian pertama seperti biasa ya muncul aku guys. Ya ampun, ini gambar aku ya Kak Momon sih, cuman ya aneh banget gambarnya aku. Waduh, ini Halloween sih, cuman masa gini doang Halloweennya. Ya udah, ini rada sedikit serem sih bagian mukanya. Ya udahlah, bolehlah aku kasih bintang 2 lah ya. Lucu, bagus, help. Aduh, aku kasih bintang 4 deh karena dia memang bagus gitu ya. Good job. Oke guys, waduh guys. Ini gambar selanjutnya ada yang ngegambar aku. Wah, karena ini gambar aku kasih bintang 5. Walaupun gak ada Halloween-Halloweennya gitu loh, mohon maaf. Oke.
GG guys yang gambar, aku menang dong. Good job. Oke guys, mungkin ya untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga aja video kali ini bisa menghibur kalian semua. Bagi kalian suka sama video ini, kalian jangan lupa untuk coba subscribe, like, komen, di share ke teman-teman kalian semua. Bye, see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all.